menyebut dan juga terdapatnya di dalam media-media semasa dan juga media-media internet yang memuatkan masuk berkenaan fakta-fakta yang tidak tepat, yang dilaporkan tidak sama sekali benar, yang dilaporkan adalah palsu, termasuklah bahawa dan juga kononnya wanita tersebut telah mengandung dan mempunyai kandungan pada ketika itu. Ianya tidak benar sama sekali. Ianya tidak benar sama sekali bahawa wanita itu mempunyai kandungan. Saya jelaskan di sini. Nampak di sini provokasi dan juga spekulasi yang telah dimainkan oleh media dan juga media internet ini telah menampakkan bahawa kes saya itu begitu kejam dan teruk. Nampak kelihatan di sini seolah-olah dipermainkan sebegitu rupa untuk mengaitkannya dengan sipolan. Bahawa kandungan itu milik sipolan. Ianya adalah fitnah semata-mata. Saya menafikan sekeras-kerasnya akan kenyataan dan juga akan laporan yang telah dibuat di dalam internet dan media-media yang mana mengatakan wanita itu mempunyai kandungan. Ianya adalah tidak benar.